الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد Pemirsa Marhaban TV, Allah dimanapun anda berada. Tema kajian kita kali ini di fikih pernikahan adalah tentang as sadaq ya atau uh, mas kawin, ya atau mahar. Nah, apa itu sadaq? Nah, Sebagaimana uh, dijelaskan dalam syari'ah Islam. Ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka wajib memberikan mahar atau mas kawin jadi harta suaminya kepada istrinya. Nah, dalam istilah Islam, mas kawin atau mahar, atau istilah-istilah lain, bahasa kitanya. Ini dikenal dengan sadaq. Dikenal dengan sadaq. Nama lain adalah sadaqah. Ada nihlah. Kemudian ada ajrun. Ada faridah. Ada mahar. Ada taul. Ada nikah. Ada hibah. Dan ada akar. Ini nama-nama lain dari dari sadaq. Ya, yang menunjukkan bahwa istilah mahar atau maskawin atau as-sadaq asadak As lawan dari al artinya kedustaan ya artinya artinya kejujuran atau kebenaran lawan dari al kitbu kedustaan kenapa disebut sadak karena ini menunjukkan kejujuran atau kebenaran dari laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan dia benar-benar ingin menikahi dengan memberikan harta atau sebagian hartanya yang diberikan kepada calon istrinya. Nah, as menurut istilah ma tastahiquhu az 'ala zawjiha bin nikahi min Apa apa yang seorang istri berhak kepadanya yang wajib atas suaminya karena pernikahan, disebabkan pernikahan berbentuk harta atau selain harta. Ya, berbentuk harta. Jadi ini merupakan hak istri dan kewajiban suami memberikan Memberikan sebagian hartanya atau selain harta, ya, selain harta, misalnya dengan pekerjaan, dengan pekerjaan, atau mengajari, ya, mengajari istrinya, maka ini disebut dengan masih termasuk sadak. Nah, hikmah-hikmah di syariatnya sadak adalah, nah, Islam ini mengangkat derajat kaum wanita yang memuliakan mereka ya memberikan mereka hak-haknya dalam kepemilikan dan muasyarah bin ma'ruf pergaulan yang baik dan Islam mewajibkan memberikan sesuatu kepada istrinya ketika ketika istri ini dinikahi ya dan mahal ini adalah hak bagi seorang perempuan yang menjadi kewajiban atas seorang laki-laki ketika dia ingin menikahinya. Ini sebagai apa? Pemuliaan ya. Sebagai pemuliaan. Sebagai pengagungan, penghormatan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Oleh karena itu, maka mahar ini har harus harus disiarkan ya, disebarkan kadarnya, ukurannya. Dan juga mahar ini iwadan anil istima'. Ya. Jadi e, ini sebagai pengganti dari apa? E, diambil kenikmatan. Ya. Seorang laki-laki menikmati tubuh seorang perempuan. Maka dia harus memberikan sesuatu kepada perempuan itu. Allah SWT berfirman, Ar-rijalu qawwamuna ala nisa. Sesungguhnya laki-laki itu adalah para pemimpin bagi kaum wanita bima fadzallahu ba'dahu disebabkan Allah telah unggulkan di sebagian di atas sebagian yang lain wa amwalihim dan disebabkan apa yang mereka infakkan dari harta mereka maka ketika seorang perempuan ya itu sudah dinikahi dan diberikan Maharnya maka dia boleh atau berhak laki-lakinya menikmati tubuh perempuan tersebut. Ini maaf ya, kan dalam masalah pernikahan ini masih pasti ada kata-kata seperti ini. Apa hukum daripada sodak atau mahar ini? Hukum daripada sodak adalah wajib. Ya, ini wajib, wajib bagi laki-laki dan hak bagi perempuan. Ya, ini hak pun wajib pun hak bagi perempuan dan wajib bagi laki-laki ya dengan apa-apa yang bisa menghalalkan kemaluan kemaluan istrinya dan dan harta ini yang diberikan atau mahar ini yang diberikan dari dari, man, dari apa calon suaminya kepada calon istrinya adalah harta yang menjadi milik bagi istrinya ya tidak halal bagi seorang pun an minhu syai'an mengambil dari dari harta itu dari mahar tersebut sedikit pun ya sedikit, sedikit pun tidak boleh di, diambil tidak boleh e, ada seorang pun yang mengambilnya hatta keluarganya misalnya ayahnya atau ibunya atau saudaranya ya jadi ini ha, merupakan hak baik bagi bagi istri Allah SWT berfirman wa atun nisa, Ya, yeah. maka hendaklah kalian memberikan wanita kepada para wanita ini saduqah atau mahar mereka sebagai nihlah. Dan jika mereka berbuat baik kepada kalian dari sesuatu harta itu kepada dirinya, maka makanlah dengan senang hati. Ya. Yeah. Jadi ini hak perempuan mahar itu kecuali kalau perempuan itu memberikannya dengan sukarela baik kepada keluarganya atau kepada kepada suaminya ya ini merupakan hak perempuan Allah Subhanahu wa taala berfirman ta hunna dan apa-apa yang kalian ambil kenikmatan dengannya dari, dari kepada perempuan itu maka hendaklah kalian memberikan mereka faridahnya, yaitu maharnya. Ya, wala fi ma bihi min Dan tidak apa-apa atas kalian pada apa yang kalian saling ridai dengannya setelah adanya mahar itu. Inna Allah kana alimul hakima. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Kemudian, hadis Nabi SAW. Sebagaimana dilihatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi wasallam pernah melihat ya kepada Abdurrahman bin Auf ada ada asara sufratin ya ada bekas-bekas kuning ya ini sebagaimana urf ya, pada zaman itu bahwa yang yang menikah ya mereka didangdanilah gitu ya sehingga sehingga ada bekas-bekas warna warna kuning fakala maka kata Nabi Mahaza apa ini? Kala kata Abdurrahman bin Auf ya Rasulullah Ini tazawaj umratan min ala wazni nuwatin min zahabin Ya Rasulullah Aku ini menikahi seorang perempuan Dengan uh, Mas kawin atau mahar ya uh, Sebesar telur Mas ya Sebesar telur mas Dari mas Kala kata Nabi Fabarakallahu laka Semoga Allah memberkahi kepadamu Alim walau bisyatin maka berwalimahlah walaupun dengan menyembelih seekor seekor domba. Maka hal ini menunjukkan bahwa ini amalan amalan para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka menikahi perempuan mereka memberikan mas kawin ya memberikan maharnya apa ukuran daripada sadak ini apa ukuran daripada mas kawin ini maka semua yang bisa dijadikan harga apa mendapat ada harganya ada nilainya ya berbentuk barang maka ini boleh dijadikan mahar setiap yang ada harganya yang mengandung nilai maka ini boleh dijadikan mahar ya atau dijadikan apa ujroh dijadikan upah ya jadikan upah contoh misalnya seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam ya beliau maharnya maharnya adalah bekerja menggembala kambing selama 8 tahun sama niatnya. hijab, 8 tahun haji ya 8, 8, kali haji berarti 8 kali haji berarti ini 8, 8 tahun ini menggembala kambing nah ini menunjukkan ada ujroh ya dan ujrohnya dijadikan mahar yang beliau dinikahkan dengan dengan putri daripada Nabi Syuaib alaihissalam. Ya, kemudian beliau menyempurnakan memberikan tambahan dua tahun. Ya, maka lengkap menjadi 10 sepuluh, sepuluh tahun. Nah, ukuran dari sodak ini jadi mahar ini tidak ditentukan besar dan kecilnya. Ini disesuaikan dengan kemampuan setiap pribadi laki-laki yang mau menikahi perempuan tersebut tidak disentuhkan. karena ini disesuaikan dengan kemampuan mereka ya akan tetapi disunnahkan untuk tahfifu mahar yaitu dengan meringankan mahar mahar istri ya meringankan jangan memperberat ya ini disunnahkan untuk memudahkan dalam memberikan sedekah atau memberikan apa maharnya. Ya, dan sebaik-baiknya mahar adalah yang paling yang paling mudah. Ya. Karena apa? Karena kalau terjadi mahar ini diperberat, ya mahar ini eh, apa? dimahalkan, ya, maka ini akan menimbulkan para pemuda ini tidak mau menikah ya sehingga terjadi apa mereka dikhawatirkan terjerumus pada perzinahan karena biaya nikah maharnya juga itu sangat sangat tinggi apalagi misalnya seorang calon istri mempersyaratkan harus mahar yang mahal ya misalnya calon suaminya ini tergarung, tergolong orang yang kurang mampu minta emas misalnya 100 gram ya emas sekarang 700.000 misalnya ya kali 100 gram ya sudah 70 juta ini tidak bisa dijangkau maka ini memperberat ya oleh karena itu dalam Islam tidak ada had tidak ada batasan untuk batas minimal ya dan batas maksimal dari mahar ini disesuaikan ini kepada kemampuan seorang laki-laki yang mau menikah nah nah kemudian hak, mahar ini diharamkan jika sampai kepada israf ya berlebih-lebihan berlebih-lebihan dalam dalam mahar atau bertujuan untuk membahas. ya untuk berbangga-bangga ya berbangga-bangga dengan mahar atau memperberat kepada calon suami misalnya sampai berutang atau meminta-minta ya ini ada kejadian ya nah, ada seorang tukang apa pengangguran dia mau menikah akhirnya dia minta-minta Minta minta, minta pada saudaranya, minta pada bibi pamannya, gitu ya. Minta pada kenalannya, sahabat sahabatnya, ya sampai berhutang, ya. Bahkan berhutangnya juga ini, ya, nah, na ini sampai pada berhutang kepada para rentenir, ya. Berhutang pada rentenir, nah, ini, masya Allah ini, ini jangan seperti ini ya. Dan seperti pernikahan, pernikahan itu bukan Tujuannya bukan seperti itu, ya, untuk memperberat kepada calon suaminya, atau dengan cara-cara yang diharamkan, misalnya dengan cara menipu, ya, mencuri, atau jual narkoba, komer, dan sebagainya. Ini termasuk hal yang diharamkan, ya, melakukan mahar seperti ini, ya. maka Allah SWT berfirman? وَإِنْ أَرَدْتُمْ إِسْتِبْذَالَ زَوْجٍ مَا كَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ كِنْطَرًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِسْمًا مُبِينًا Jika kalian menginginkan menggantikan seorang suami pada posisi suami yang lain dan kalian memberikan kepada salah seorang dari mereka kepada istrinya kintaran ya kintaran ini al-malul kasir harta yang sangat banyak jangan kalian mengambil dari darinya sedikit pun Apakah kalian akan mengambilnya dengan cara dusta, dengan cara dosa, dengan cara dosa yang nyata. Maka okay, ini menunjukkan ya tidak boleh apa isra perlebih-lebihan atau mubahat ya berwaba bangga atau memperberat dalam mahar. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya Beliau mengatakan, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu wasallam. Lalu dia berkata, ya, ini tazawwaju imratan min al-ansar. Ya Rasulullah, aku ini menikahi seorang perempuan dari kalangan Ansar. Kemudian Nabi sallallahu bertanya kepadanya, hal nazarta ilaiha, Apakah kamu telah melihat kepadanya? Fa inna ansari shay'an. Karena karena pada mata-mata wanita Ansar itu ada sesuatu. Ya. Kata laki-laki itu kal nazar aku telah melihat kepadanya. Kemudian kata Nabi ala kam tazawajtaha ya berapa engkau memberikan mahar menikahi wanita itu ya kata beliau kata laki-laki ala arba'i awaqin aku ini memberikan mahar dengan dengan empat ya dengan empat lempengan lempengan dari dari emas. Kata Nabi SAW kepada laki-laki itu atas empat lempengan emas, ya. Seolah-olah kalian ini akan apa menyulam menyulam perak, ya, dengan dari 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 gunung ini. Apa yang apa yang ada pada kami tidaklah uh, kami memberikan kepadamu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak boleh kita berlebih-lebihan dalam dalam mahar. Kemudian hadis yang berikutnya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dia berkata, ada seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu Ya, kemudian perempuan itu berkata, sesungguhnya aku uh, memberikan diriku untuk Allah dan Rasul-Nya, ya. Fakokal hal Nabi mali finisai min Kau tidak butuh kepada wanita, ya. Nabi melihat kemudian Nabi mengatakan aku tidaklah aku ada kebutuhan terhadap wanita. Fakal rajulun. Maka ada seorang laki-laki yang berkata zawijaniha nikahkan aku dengan dengan wanita ini. Kata Nabi aktiha sauban. Berikanlah dia selembar kain, ya, atau pakaian. Kata kata Allah kira kita la ajidu aku tidak mendapati. Qala maka dia mengatakan atiha wal khataman min hadidin. Berikan dia walaupun cincin dari jadi besi. Fa talalahu maka dia sangat miskin. Ya, fa talalahu maka dia sangat miskin dengan hal-hal itu. Ya. Uh, cincin dari besi jati tidak ada. Maka wala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ma'aka min al-Qur'an?" apa yang bersama dari Al-Quran? Kala dia berkata, kaza, kaza, ayat seperti ini atau surah seperti ini. Maka kata Nabi, ma'aka quran Sungguh aku telah menikahkan engkau dengan wanita itu dengan apa yang ada padamu dari Al-Quran. Maka ini menunjukkan bahwa wajib. Ya pada dasarnya mahar itu adalah wajib diberikan dari seorang calon suami kepada calon istrinya. Dengan berbentuk barang, ya, berbentuk kain atau berbentuk e, besi, ya, berbentuk cincin atau apapun, dan kalaulah tidak ada sama sekali barang yang bisa diberikan, nih, ya, baru itu dilakukan dengan cara mengajari Al-Quran. Ya, sebagian masyarakat ini ada yang salah, ya, salah dalam memahami hadis ini bahwa... Boleh ya. Boleh memberikan mahar hanya dengan bacaan Al-Qur'an. Ya, hanya dengan bacaan Al-Qur'an sehingga si, si apa si calon suaminya, calon laki-lakinya karena dia hafal Al-Qur'an kemudian membacakan beberapa ayat Al-Qur'an. Itu dianggap mahar. Ini salah. Ya. Tetapi yang pertama, Nabi itu memberikan perintah kepada laki-laki yang menikahi wanita tersebut adalah memberikan barang ya berikan dia pakaian dia berikan dia kain ya baru setelah tidak ada lagi doa tidak mendapati maka nabi eh, berikan perintah berikan walaupun dengan cincin dari dari besi ini, ini salah ya sebagian masyarakat ini salah memahami seperti ini sehingga sehingga ada olok-olokan ya wah Uh, sinyai makarunya, maharnya dengan bacaan al-fatihah saja. Nah, itu iya salah. Kemudian uh, pada ayat, eh, pada hadis ini menunjukkan bahwa laki-laki ini mengajari, mengajari istrinya al-quranul karim, ya, bukan dengan baca, cara dibacakan al-quran, kemudian dijadikan mahar, ya, dijadikan mahar. Nah ini salah, ya. Nah, jadi si laki-laki ini adalah dia hafal beberapa ayat, beberapa surah dari Al-Quran, lalu diajarkan kepada istrinya. Ya. maka mengajari Al-Quran ini merupakan ada upahnya, ada ujroh, ada upah yang harus dibayarkan. Dan ini merupakan setara dengan dengan apa? Dengan dengan mahar. Ya. Nah, ini harus diluruskan ya. Ini pemahaman yang apa di sebagian masyarakat tentang mahar. Nah berapa ukuran daripada sadaq atau mahar istri-istri Nabi SAW? Wasallam? Mahar istri-istri Nabi SAW adalah sekitar 500 dirham. Ya, kalau sekarang, kata Syekh mengatakan tu'adilul yaum. Dan ini sebanding dengan hari ini adalah mi'ah atau 140 rial kemudian 140 rial Saudi perkiraan perkiraannya jadi kalau 140 ribu eh, 140 kali 4 ribu satu rial di kalau kita konversi ke rupiah 140 kali 4 ribu ya ya kurang lebih 660 ribu ya satu gram emas lah kurang lebih ya gitu ya begitupun mahar istri atau anak-anak putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam putri-putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya atau putri anak istri anak perempuannya istri Nabi SAW adalah kurang lebih 400 dirham yang sebanding dengan 110 riyal ya sekarang ya kurang lebih 450 ribuan nah ini menunjukkan ini murah ya ini tidak diperberat dan menjadi contoh bagi bagi umatnya ya pada pada Rasulullah SAW Ketika beliau memberikan mahar kepada istri-istrinya dan mahar daripada uh, anak perempuannya, ya anak-anak perempuannya, seperti Fatimah radhiyallahu anha. Maka dengan demikian ini menunjukkan bahwa Nabi saw memberikan mahar, tetap memberikan mahar dan tidak memperberat dalam dalam maharnya. Ini tergantung kepada kemampuan daripada uh, calon suaminya. Oleh karena itu mahar ini setiap yang bisa dijadikan atau memiliki nilai, memiliki harga, maka sah dijadikan mahar, ya. Baik baik sedikit ataupun ataupun banyak. Pemirsa marhaban rahmakumullah. Kemudian mahar ini ada dua macam. Ya, mahar ada dua macam. Wal mahar ini ada dua dua macam. Pertama, al maharul musamma maharul musamma yang kedua al maharul misli mahar misil nah apa mahar musamma mahar musamma adalah mahar yang disebutkan ketika akad atau setelah akad ya maka ini disebut dengan mahar mahar musamma Mahar yang disebutkan ketika akad atau setelah akad. Nah, mahar yang sudah disebutkan, misalnya seorang laki-laki dia kabul ya menerima akad nikah, ya dari wali seorang perempuan calon istrinya, misalnya terima saya nikah dengan fulanah binti fulan dengan mahar, ya misalnya. 20 gram emas dibayar kontan. Nah ini ketika disebutkan saya bayar dengan mas kawin, dengan mas kawin atau mahar sebesar 20 gram emas dibayar kontan, maka ini disebut dengan mahar musammah. Ya. Maka mahar musammah yang disebutkan atau dijanjikan. Ya. Dijanjikan itu berarti tidak menyebut kontan. Ya. Misalnya dengan dengan mas kawin sebesar 20 gram emas ya dengan uh, ditangguhkan ya dengan ditangguhkan. Nah, ini disebut dengan dijanjikan. Kalau dijanjikan berarti ditangguhkan, tidak dibayar kontan. Maka mahar yang sudah disebutkan ketika akad atau dijanjikan ketika akad dan besarnya maka itu disebut dengan mahar Musamma, ya. Nah, ini wajib. Mahar ini diberikan secara penuh, ya, secara penuh. Ketika apa? Pertama telah e, bercampur, ya. Maksudnya suami suami tersebut menggauli istrinya. Nah, ini ini wajib dibayarkan maharnya. Nah, uruf, uruf di kita ini biasanya dibayarkannya ketika akad ya. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi yang wajibnya adalah wajib dibayarkan mahar musamma nah ini ketika telah bercampur. Nah, wajib diberikan. Ya. Wajib diberikan dari seorang suami kepada istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in aradtum istibdalan azwajan ma kana zawjan wa ataitum ihdahunna qintaran, fala ta'khuzum minhu syai'an, atakhuzunahu buhtanan ismin mudin." Nah, ini wajib dibayar. Ini yang wajibnya, wajib dibayarkan setelah dicampuri. Yang kedua, ya. Salah satu dari suami atau istrinya meninggal dunia. Ini ijma' para ulama wajib dibayarkan mahar musammanya. Walaupun belum dicampuri. Ya. Sudah sudah akad misalnya, ya. Sudah akad ya, lagi parasmanan, lagi apa? Lagi walimah, tiba-tiba istrinya meninggal dunia. Maka tetap wajib dibayarkan mahar musammanya. Nah, mahar sama juga wajib dibayar walaupun pernikahannya rusak. Ya, karena ada sebab tertentu. Jika telah bersenggema. Jika telah apa? Telah jima. Mereka suami istrinya sudah berjima. Tapi misalnya ada Loyub dalam pernikahan, ada cacat celah dalam pernikahan sebagai maka ketua sudah bahas kemarin-kemarin ya. Ada loyum dalam pernikahan. Misalnya diketahui bahwa istrinya itu adalah mahramnya sendiri ya atau misalnya istrinya bohong ngaku perawan ternyata janda ya atau mantan gadis nah ini wajib eh ini wajib dalam pernikahan atau e, istrinya misalnya diketahui sudah hamil duluan ya sudah hamil duluan ya, ini kena getahnya ini orang makan nya dia kena getahnya suami apa suaminya ini maka ini juga termasuk koror atau apa menipu dalam perkawinan ini celah atau misalnya ternyata istrinya ketahuan masih menjadi istri orang ya nah ya ini tapi kalau sudah di, dicampuri tetap wajib dibayarkan maharnya ya wajib dibayarkan maharnya secara Penuh, sebagaimana disebutkan tadi ya akan tetapi kalau belum dicampuri maka yang wajib dibayar hanya setengah dari mahalnya misalnya tadi disebutkan hanya 20 gram Mas ternyata yang wajib dalam pernikahan dalam ada aib dalam perkawinannya itu maka ini yang diwajib dibayarkan sebelum dicampuri ini hanya setengah dari mas kawin yang telah disebutkan tadi. Ya, Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada mahar misil. Ya. Ada mahar misil. Apa yang disebut dengan mahar misil? Mahar misil adalah mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya, ukurannya dalam saat nikah, ketika terjadi akad pernikahan tidak disebutkan maharnya. Ya, misalnya saya terima nikahnya dengan anak bapak namanya Pulanah binti Fulan, dengan dibayar mas kawin. Nah, tidak disebutkan berapa kadarnya. Apakah 10, 20 atau 5 gram atau dengan uang atau dengan barang. Nah. Maka ketika tidak disebutkan maharnya, hanya disebutkan saya bayar dengan mahar, itu adalah disebut mahar misil. Ya. Yeah. Maka, mahar misil ini hukumnya wajib bagi suami jika terjadi keadaan seperti pertama. Malah, tidak disebutkan karya ketika akan, maka suami mencampuri istrinya atau menggauli istrinya, ya atau istrinya meninggal. Istrinya meninggal sebelum bercampur dengan suaminya. Maka ini wajib dibayarkan maharnya, mahar misil. Disebut misil ini adalah karena di apa diumpamakan atau diserupakan atau dibandingkan dengan mahar-mahar anggota keluarganya yang lain, apa saudari, saudara, saudarinya. Ya, maka ini wajib bagi suami tersebut. Ini membayarkan mahar misilnya. Berapa maharnya ya? Ini adalah dibandingkan atau di, di, disamakan dengan mahar saudari terdekatnya. Misalnya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan mahar misil, tidak disebutkan kadarnya. Ya. Kemudian setelah itu istrinya ini meninggal dunia. Ya. Istrinya meninggal dunia. Maka wajib dibayarkan maharnya oleh suaminya. Dengan apa? Dengan bertanya kepada mahar istrinya. Kepada apa kepada, kepada adik istrinya. Atau kakak istrinya. Atau bibiknya. Ya, atau saudara yang lain. Maka diumpamakan dengan mereka. Disamakan dengan mereka. Maka disebut dengan mahar. Mahar misil. Ya. nah kemudian jika mahar musamma belum dibayar ya. jika mahar musamma, yaitu mahar yang disebutkan kadarnya ketika akad kemudian istri suaminya telah mencampuri istrinya Ter, ternyata nikahnya rusak karena sesuatu yang seperti tadi maka dalam ulama uh, ulama fikih menyebut dengan mahar dengan istilah nikah uh, tafid ya nikah tafid atau nikah yang diserahkan kepada kepada suaminya. Nah gitu. Ini, jadi mahar ada dua, ada mahar musamma ada mahar, ada mahar misil. Ya. Nah, kemudian mahar misil ini juga terjadi pada misal pernikahan yang baktil. Misalnya seorang laki-laki poligami lebih dari 4, ya. Poligami dari dari 4. Misalnya 5, ya. Atau menikahi wanita yang sedang iddah atau menikahi wanita yang karena syubhah. Apa itu syubhah? Menikah syubhah. Ya, contohnya gini. Misalkan zaman uh, sekarang. Seorang laki-laki masuk atau datang ke rumah istrinya. Lalu istrinya tersebut. Dalam keadaan gelap, rumahnya gelap. Ya, dan mereka misalnya masih eh, memberi eh, masih rumah serumah dengan mertuanya atau dengan adik adiknya adik perempuannya. Lalu ternyata si laki-laki ini salah masuk kamar, ya. Yang dikira masuk kamar istrinya ternyata masuk kamar adik perempuannya atau adik istrinya, ya. Lalu mereka bersenggama gitu misalnya ini. Maka ini disebut dengan wati syubha. Nah, ini termasuk pada wajib memberikan mahar mahar misil. Nah, mahar ini bisa saja gugur. Ya. Gugur mahar dalam keadaan sebagai berikut. Pertama, jika seorang perempuan dia berbuat baik kepada suaminya, ya. Dengan menolak mahar. Ya. Dengan menolak mahar atau memberikan kembali maharnya, maka ini mahar tidak wajib. Ya, mahar bisa bisa gugur. Ya. Atau misalnya yang kedua, adanya firqah, adanya perpisahan sebelum eh, sebelum dicampuri ya dari dari pihak perempuan. Adanya perpisahan sebelum dicampuri dari pihak perempuan seperti perempuannya atau istrinya itu murtad dari Islam. Ya. Murtad dari Islam atau akad menjadi fasah. Ya, atau ada aib. Nah, ini mahar bisa saja gugur. Misalnya, seorang seorang laki-laki menikahi perempuan, seorang perempuan. Ya. Sore harinya setelah akad ternyata perempuannya murtad misalnya, ya. Maka ini juga bisa gugur pernikahannya atau bisa gugur maharnya. Kondisi yang ketiga, jika Seorang suami memfasah akad sebelum dicampuri, disebabkan aib dalam diri istrinya. Aib dalam diri istrinya. Misalnya seorang laki laki menikahi perempuan, ternyata setelah akad diketahui perempuan tersebut adalah gila, ya atau lumpuh, misalnya, ya maka ini bisa saja seorang laki laki memfasah apa perkawinannya. Per, per Kondisi yang keempat adalah seorang perempuan membunuh istri eh, membunuh suaminya Mem, seorang perempuan atau istri membunuh suaminya secara sengaja dengan cara-cara pidana maka ini termasuk yang bisa menggugurkan apa mahar dari dari seorang suami kepada istrinya ya maka dengan demikian ini yang bisa saya sampaikan pemirsa marhaban tv mudah-mudahan manfaatnya Ini baru sebagian pembahasan tentang Ma'arwasallallahu ala muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Tasliman kasira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh